Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dihormati Allah sekalian, yang saya muliakan Cik Sidney selaku pengurusi majlis kita pada malam ini, seluruh hadirin sekalian. Pada malam ini saya akan menceritakan, setiap orang dia mempunyai satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Satu peristiwa yang tak dapat dilupakan. Macam tu juga saya. Banyak peristiwa, banyak pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Kalau kita nak susun satu-satu, nak cerita balik satu-satu, jenuh siap dari. Tak boleh nak cerita satu-satu. Tapi yang paling tak dapat saya lupakan adalah satu cerita yang mana saya gagal dalam peperiksaan. Dia bermula apabila saya tingkatan satu. Saya mempunyai tujuh orang adik beradik. Semua dekat-dekat. Setiap tahun. Jadi ayah seorang guru. Pendapatan ketika itu tak, seorang guru tidak mempunyai pendapatan yang begitu tinggi pada ketika itu. Mak pun juga seorang guru, juga tidak mempunyai pendapatan yang tinggi. Untuk menyara tujuh orang anak, dan dalam masa yang sama anak bersekolah di sekolah swasta, sekolah agama swasta. Semua sekolah agama swasta menyumbang yuran yang mana mencecah hampir 200 sebulan, bukan 200 tahun, 200 sebulan. Apabila saya bersekolah di situ, saya merasakan kebertanggungjawaban apabila melihat ayah dan ibu dalam keadaan kesusahan, baju tidak berganti, seluar tidak berganti, apabila sebab untuk membayar yuran dan juga untuk persekolahan anak-anak. Jadi lahir di situ tanggungjawab untuk membantu. Dalam masa yang sama, mak saya ni, dia bangun pukul 3 pagi, dia masak nasi lemak untuk berniaga nasi lemak. Dan saya mengambil kesempatan daripada nasi lemak yang mak masak tu, saya tolong dia bungkus. Setiap pagi saya bawa ke sekolah. Tingkatan satu, benda yang sama saya lakukan. Tingkatan dua, benda yang sama saya lakukan. Tingkatan tiga, benda yang sama saya lakukan. Tapi apabila masuk tingkatan tiga, ayah suruh berhenti daripada meniaga, sebab dia suruh tumpukan perhatian kepada peperiksaan. Sehingga saya tingkatan lima. Tingkatan satu, dua dan tiga, apabila saya melakukan perniagaan sambilan ni, tak ada masalah. Saya berjaya dalam peperiksaan. Apabila saya teruskan pengajian saya di universiti, saya di rumah, saya ada pakar motivasi. Ayah saya merupakan pakar motivasi. Walaupun dia bukan merupakan pakar motivasi yang kita kenal, dan bukan pakar motivasi yang lahir di TV, dan bukan pakar motivasi yang boleh memberi motivasi di merata. Tapi dia merupakan pakar motivasi untuk memotivasikan anak-anak dia untuk menjadi seorang yang berjaya. Apabila di situ, apabila saya teruskan pengajian saya di Universiti Al-Azhar Mesir, saya berjauhan daripada pakar motivasi saya. Di tahun yang pertama, saya apabila sampai di sana, saya belajar bahasa Arab dulu, sebab bahasa yang menjadi satu permasalahan, sebab bahasa Arab Mesir dia tidak sama dengan bahasa Arab buku. Dia merupakan bahasa Arab macam kita, bahasa Penang, bahasa Kedah, bahasa Kuala Lumpur dan juga bahasa buku, tak sama. Saya apabila sampai di sana, saya cari perkataan-perkataan yang menggunakan bahasa buku, apabila bahasa Arab kampung. Apabila saya dah belajar bahasa Arab kampung, saya tahu selok-belok semua, saya mulakan langkah saya dengan berniaga sesama pelajar. Di kalangan pelajar kami ramai juga, dan lebih kurang dalam 500 orang. Saya berniaga macam-macam. Kalau ada pantang, ada perjumpaan pelajar, apabila ada perjumpaan pelajar, terus berniaga pantang. Semua ada perniagaan saja, ada perjumpaan saja, berniaga. Sehingga saya mengabaikan pelajaran saya. Dalam masa yang sama, perniagaan saya memang untung terlalu banyak. Disebabkan itu saya terlupa pada pelajaran saya. Disebabkan Allah Ta'ala uji saya dengan keuntungan yang berlipat ganda. Dan apabila saya gagal menguruskan masa, sehingga menyebabkan saya tak mampu untuk nak belajar,
disebabkan tempahan nasi lemak yang banyak, disebabkan tempahan tiket kapal terbang nak balik Malaysia, disebabkan tempahan tiket apa kad telefon ke Malaysia. Pantang ada peluang perniagaan, saya akan berniaga. Pantang ada nampak peluang perniagaan, saya akan berniaga. Semua saya akan buat. Seolah-olah saya ni macam banyak tangan. Saya buat semua. Dalam masa yang sama, ayah tidak tahu. Bahkan motivasi saya tidak tahu. Disebabkan itulah saya gagal dalam peperiksaan. Di tahun yang pertama, saya gagal dalam peperiksaan. Dan apabila saya gagal dalam peperiksaan, saya telefon beritahu, saya ingatkan ayah saya akan marah. Itulah saya berasa sedih. Seorang ayah yang apabila anak dia gagal dalam peperiksaan, dia tak marah anak dia. Tapi dia bagi motivasi kepada saya. Dia bagi semangat kepada saya. Inilah peristiwa yang saya tak dapat lupakan. Apabila seorang ayah yang mana apabila anak dia gagal, dia bagi motivasi kepada anak dia supaya anak dia jangan kecewa dalam hidup. Bukan gagal sekali berarti gagal seterusnya. Gagal sekali adalah pembangkit untuk bangkit di masa hadapan. Itu kata-kata dia. Disebabkan itulah gagal, peristiwa gagal itulah yang menyebabkan saya bangkit. Saya uruskan masa. Dalam masa yang sama saya buat perniagaan. Sambil itu saya saya mengatur pelajaran, mengatur masa. Disebabkan saya belajar di sana, semua memerlukan wang. Tak ada beasiswa di sana. Di Mesir tiada beasiswa, tiada pinjaman. Tiada pinjaman, semua 100% farmer, father and mother. Farmer. Bantuan farmer. Semua father and mother, mak ayah. Semua bantuan 100% mak ayah. Dalam masa yang sama, adik saya pun juga di sana. Dua orang di sana. Dalam keuangan yang tak mencukupi, keuangan yang terhad, saya merasakan tanggungjawab inilah. Saya mengambil tanggungjawab inilah. Saya membantu mak ayah. Dan gagal itulah yang menyebabkan saya bangun. Dan apa? Saya terkenang. Ayah saya yang merupakan pakar motivasi yang tak dapat saya lupakan. Hari ini, setelah anak-anak dia berjaya, dia tak lagi bersama dengan kita. Dia telah meninggalkan kita. Dia tak lagi, dia belum sempat melihat anak-anak dia berjaya. Dia belum sempat melihat anak-anak dia semua habis dalam pelajaran. Dia telah meninggalkan kita. Jadi sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan saya sebagai anak merasakan satu tanggungjawab. Saya tidak dapat membalas budi dan jasa sehingga dia sanggup mengorbankan masa dia, wang ringgit dia. Dia sanggup tapi dia tak mana-mana. Dia ni dia lahir di Kedah, dia kerja di Kedah, dia duduk di Kedah dan dia berumah tangga pun dengan orang Kedah. Dia tak pernah keluar Penang, cuma dia pergi Mekah, lepas tu dia balik. Dia tak kokot lah, dia ada pergi Singapura, dia pergi Thailand, tak. Dia merupakan seorang ayah yang bertanggungjawab, yang mana saya hari ini saya masih lagi terkenang jasa dia yang menyebabkan apabila saya terkenang dia, saya akan mengalirkan air mata saya. Jadi sama-sama kita mendekatkan Al-Fatihah dan juga bertafakur Al-Fatihah. Dan moral of the story, cerita moral dia, moral daripada cerita ni, nak berjaya dia kena mengatur masa. Berniaga sambil belajar bukan penyebab kepada kegagalan. Gagal adalah sebab diri kita sendiri yang tak pandai mengatur masa. Jadi atur masa, nak berniaga tak ada masalah sambil belajar. Buat kerja sampingan pun tak ada masalah sambil belajar. Boleh sebenarnya, tapi pandai atur masa. Dan yang kedua, jadikan bapa dan ibu, jadikan sebagai pakar motivasi anak-anak. Apabila anak-anak berjaya, jangan salahkan mereka, jangan tuding jari kepada mereka. Bagi semangat kepada mereka. Apabila semangat ini boleh, insya Allah mereka akan bangun daripada kegagalan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay.